Yo, what's up, guys? Welcome back with me and Koyo, and we are here. Yes. Ya, jadi ini hari ini kita ada kedatangan Suzuki Ignis. Ignis, dia rally look lah. Rally look ya. Dia temanya rally gitu, modifikasinya. Sebenarnya Ignis cakep sih di modif rally. Cakep. Jadi kalau pakai ban pacu lah. Yes. Enggak, belum. Hah? Belum ke ban pacul. Soon kedepannya dia mau upgrade ke ban pacul. Jadi untuk Ignis, kalau yang stand seperti ini, kalau yang JDM seperti ini, kalau yang rally gimana? Ada di dalam. Di dalam ya. Pokoknya harus lihat, guys. Harus lihat. Ya, sembari nanti kita mau wawancara orangnya juga, kenapa dia mainan rally, begitu. Jadi pokoknya stay tune terus. Jangan lupa beli baju di Earth Industry. Kalau mau baju ini di mamanya Diki, karena ini dapat dari mamanya Diki. Terima kasih mamanya Diki. Mamanya Diki gak jualan. Oh, jadi gue dapat oleh-oleh dari mamanya Diki. Ini bagus sih. Ya pokoknya. Terima kasih tante. Ya, jadi pokoknya kalau mau belajar di Earth Industry, don't forget to subscribe channel kita juga ada di kanan bawah komputer kalian, karena subscribe itu gratis seumur hidup. Betul begitu. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita ada 5. Oh, sekarang 5. Oh, 5. Iya, sorry guys, 5. Yang pertama Earth Gadget Tester. Yang kedua Earth Premium. Yang keempat Earth Auto Concept. Yang ketiga Earth Cyber. Yang kelima Earth. Dia punya sendiri lupa. Oh, Earth Premium udah ya? Premium udah. Oh, yang terakhir adalah Earth Industry. Makanya lu yang lupa. Ya, pokoknya itu. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam mobil seperti apa. Mas Johan, kita tinggal di sini. Karena di dalam sudah ada. Terus ya. Bye. Bye. Karena di dalam sudah ada Michael Diki, jadi kita mungkin masuk ke dalam dulu. Bagi kalian yang kepo-kepo, mobil ini tungguin ada di Black Nuts Auto Junkie. Halo, selamat pagi. Pagi. Ya, jadi gimana kau? Boleh diceritain sedikit? Kan kemarin patah-patahkan nih omnya, terus gila ini gue seneng nih akhirnya ketemu Ignis Rally ya. Kan tadi kemarin kita Ignisnya gasruk-gasrukan, nah ini patah-patahan ya, jadi berbeda haluan gitu ya. Ini yang bener-bener worth to try sih, maksudnya harian bisa keren iya gitu ya. Oke, jadi kenapa sih om awalnya milih Ignis konsepnya rally gitu om? Oh, suka aja sih dari dulu rally, motor kencang gitu lah pokoknya. Kalau seandainya saya belakang cuma hanya di ini aja kan, siapa lagi kerja lapangan, jadi sebenarnya konsepnya bagus kan. Oke, jadi ini sering berjelajah kemana aja nih om mobilnya om? Mobil sih udah jauh, provinsi Jawa sama Jawa Barat, Jawa Tengah sama Jawa Barat. Jawa Tengah, Jawa Barat udah putar-putar semua. Jadi ini untuk sampai sekarang nih om, yang sudah di upgrade dari Ignis-nya apa nih om? Baru velg. Lampu fog lamp, body kit,
kalau ini kan luar dulu nih. Luar dulu. Nah, terus bulan depan dalam, tinggal ganti kursi jok aja. Oke, yang penasaran ekspresinya si Om yang gimana, boleh di follow di Instagramnya. Apa Om namanya? Okay. Yes. Asepri Kayana. Asepri Kayana. Berarti bisa di follow kan. Oke, siap. Pasti tulisan di sini. Jadi ini lagi dipasang bodikitnya. Yuk kita titipin dulu, biarin mereka ngobrol. Jadi yang dipasang hari ini sama kita apa aja? Ya ini ada bodikit dari bodikit teknis Sumo. Jadi dia konsepnya itu nggak hanya untuk JDM atau stand saja, tapi ini kita lihat sendiri deh, kalian yang lihat gimana kalau bodikit ini kita pasang untuk konsep Welly. Jadi ini terdiri dari belakang dan kiri, lalu ini samping kanan kiri dua piece, dan depan juga sama lagi dipasang. Jadi Ome ini ya kemarin dia sempat bannya bocor katanya, jadi dia pakai pelek serapnya dulu, ban serap. Jadi hari ini yang kita pasang adalah nih, ini adalah penanda lumpur, cepet kali ya, yang dipasangnya di nanti akan dipasang di sini. Seperti ini, dan dia akan dipasang di sini seperti ini. Lalu si Omnya juga bawa ini apa nih? Oh ini laknat atau janki? Nara itu racing. Okay, jadi di sini juga Omnya ada fog lamp. Nah, ini ada fog lamp. Nanti dipasangnya di sini. Bukan. Di sini. Oke. Ya, jadi ini konsepnya benar-benar Welly banget sih. Nah, ini bodi ke depan sudah terpasang. Seperti itu. Nah, gimana prosesnya? Ikutin aja. Jadi sebenarnya untuk pemasangan body kit teknis sendiri nggak terlalu ribet ya kali ya? Nggak sih, ya kayak kemarin kan yang terakhir kita yang kirim ke Bali tuh orangnya pasang sendiri. Jadi aman bro. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan apa aja sih kal buat pasang body kit teknis ini? Yang kemarin gua kirimin tuh kan baut, sealer, sealer, dan tenaga. Tenaga. Oh, tenaga. Terus sama bor sama masking tape. Masking tape ya. Udah cukup lah, itu aja ya. Oh, obeng. Obeng, sama obeng juga bisa dipasang ya. Lap biar lainnya gak kotor. Terus, opor. Opor, tau. Terus, sama baju tangan pendek, kalau tangan panjang lu panas banget. Sama yang jelas punya budget ya. Punya budget. Pastilah. Sama yang terakhir yang itu butuh. Butuh pancar sih, gua butuh banget. Bukan. Butuh ACC dari Menteri Keuangan. Karena harga di sini tuh bisa menyesuaikan, bukan maksudnya menyesuaikan ininya ya, laporannya. Laporan. Bonnya mau berapa Om? Ya jadi pemasangannya gampang banget, jadi awalnya langsung dikasih silver aja di dalamnya, lalu ditempelin. Tadi tempel itu ditahan pakai masking tape. Nah, jadi pakai masking tape, lalu tinggal dipasang saja bautnya. Setelah bautnya dipasang, tinggal dipasangin masking tape seperti ini. Sebenarnya untuk ngasih sealer di sisi-sisinya biar rapi. Ya, sebenarnya udah rapet ya, cuman biar rapi aja. Jadi kita kasih sealer lagi. Jadi caranya nutupin. Oke, jadi proses pasangan seperti itu. Lalu untuk bagian, ya tadi kan kita sudah ngomong kita akan masang nada, bukan nada lumpur, cepetnya. Nah, cepetnya itu kalau untuk ignis, jadi harus dicopot dulu. Ini jadi udah ada
cepet standar ya. Jadi kita copot dulu. Yuk kita lihat. Dan yes. Nah, ini kita lihat ini udah dipasangnya benar-benar rapi banget. Cuman ini belum ditambah silerannya di sini. Karena tinggal di siler aja dalamnya. Nah, tuh nanti si cepetnya nanti di sini nih, nanti dibaut sistemnya. Enggak tahu nih kemungkinan untuk pasang si cepetnya itu harus bongkar pelek. Harus bongkar dulu peleknya. Soalnya ini sesek banget. Ini sesek banget, jadi mungkin harus bongkar pelek. Ini bannya udah cukup botak. Karena ini mobil sudah jalan jauh. Yes, ini dari belakang. Ya, kalian bisa lihat ini bodi kita sudah terpasang. Ya jadi begitu, kalian boleh nilai gimana body kit kita. Blok and play apa enggak, komentar aja di bawah. Bagian bagi kalian yang mau order boleh juga. Caranya komentar aja di bawah boleh. Atau DM di Instagram Industri boleh. Kalian tinggal kontak kita aja. Lalu pasti kita akan menghubungi kalian semua. Jadi alias namanya kita-kita juga kalau kontak kalian. Jadi itu nanti tipu-tipu. Ada gua, Evan, ada Diki, ada Alvin, dan itu semuanya trusted. Ada Johan juga, cuman kalau Johan lebih ke detail-detail sih, dia nggak terlalu ngurusin yang penjualan gitu. Ya pokoknya itu, dan apa ya, kalau kalian mau beli juga, mau ambil cicilan, biar apa ya, maksudnya kalau hobi itu nggak harus terlalu diberatkan begitu kan. Jadi mending bisa ambil cicilan juga di Tokopedia. Jadi ini harganya, for information, ini harganya Rp4.500.000 saja, sudah include chat, jadi kalian tinggal pasang saja. So jadi itu Ignis Rally Sumo. Jadi di sini pakai body kit Sumo dengan gaya rally. Gimana menurut kalian, cocok atau enggak? Nah ini dia yang mau gue info kalian semua. Jadi dia kan pasang lampu fog lamp seperti ini. Dan yang jadi masalah di sini yang sebelah kiri ini gampang karena di belakangnya radiatornya Ignis kan ada geser ke sini ya. Nah kalau yang ini gampang masangnya. Nah, dia modelnya seperti itu. Jadi dari sini masukin baut, terus di dalam dikunci. Dah, that's it. Dan kalau sebelah ini PR bukan main. Karena apa? Ada radiator, di dalamnya ada radiator. Nih gue coba bantu pakai flash. Nah kalian bisa lihat ada radiator. Yes, dan ini kalian bisa lihat juga. Bener, cara nunjukin ya. Nah, kalian bisa lihat di situ atasnya tuh ada kayak payung gitu loh. Kayak ada payung gitu. Jadi dari grill ininya, grill ini nih yang chrome ini. Ini. Nah, itu dalamnya tuh ada gini ya nih. Nah, jadi ini kan kita pasang di lubang kedua dari bawah, keenam dari kanan. Dan ini buat kita masang murnya gitu. Nahan pegangannya gimana gitu, berapa kali nih jatuh ke bawah lagi. Dan akhirnya yes, gue punya ide. Caranya gimana? Baut ya, pakai apa ya namanya, double tip, bukan double tip, pakai isolasi yang hitam, bukan isolasi hitam juga, pakai isolasi yang buat kabel loh. Pakai itu, slipin dari sini, masukin tangan dari dalam, dari belakang, dorong ini ke sini. Jadi kita tahan dari dua sisi gini, kita tahan gini si bautnya, tinggal disetting pakai, nanti kita pakai plat, didorong ke atas dari sini.
Nah jadi kan tinggal tak si tangan kan dari dalam gini. Nah bautnya dari luar kita putar dan akhirnya bisa kepasang. Ini PR bukan main, PR banget. Nah jadi itu yang mau gue sharing kalian tentang pemasangan ini. So jadi komentar aja di bawah gimana ini, gue udah keringetan banget. Gak kuat, gue panas banget. Jadi pokoknya itu aja. Cukup sekian. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment. And see you in the next video.